Sejak beradu akting di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, hubungan Aliando Syarif dan Prilly Latuconsina semakin lengket saja. Namun sampai saat ini keduanya tak pernah mendeklarasikan bahwa hubungan mereka adalah hubungan sepasang kekasih. Kendati demikian, tak jarang Aliando memberikan perhatian yang diakuinya sebagai rasa sayang. Pernah di adegan pernah? Kalau di nyata gitu, pribadinya pernah? Enggak pernah. Kayak misalnya, enggak sih, gue gak pernah ngomong gitu. Apa? Kayak sayang, ngomongin sayang, cinta sayang, gitu. Sayang. Itu ngomong sayang. Sayang menurut gue. Sayang. Kayak misalnya, ya perhatian itu bentuk apa? Perhatian itu bentuk apa? Bentuk? Ya udah. Gitu. Emang perhatian lo tanda apa tadi? Perhatian gue ya bentuk kepedulian gitu loh. Tanda? Ya gitu. Ya. Begitulah Aliando mengungkapkan rasa sayang dan pedulinya terhadap Prilly. Wanita cantik satu ini pun tampaknya nyaman mendapatkan perhatian-perhatian manis dari Ali. Lantas, mau dibawa kemana sebenarnya hubungan Aliando dan Prilly jika keduanya sama-sama saling sayang dan nyaman? Mengapa mereka tak meresmikan hubungan tersebut menjadi sepasang kekasih? Mau dibawa kemana? Yang pasti hubungan kita ya gini, ini seru soalnya. Jangan sampai ada mengatakan suatu hubungan karena bakal berubah semua.